juara dunia dua divisi, Sakur Stephenson, sebagai seorang amatir yang meraih medali perak di tahun 2016 di Rio de Janeiro. Dia satu-satunya petinju Amerika Serikat dari putra yang meraih medali perak, dan dari perempuan ada petinju Amerika yaitu Clarissa Shields yang meraih medali emas. Dan itulah kebanggaan Amerika Serikat di tahun 2016 Olimpiade Rio de Janeiro. Saat ini 2022 Sakur Stephenson berhadapan dengan seniornya Jamal Herring yang juga alumnus Olimpiade London 2012, juga mewakili Amerika Serikat. Dan kala itu Jamal Herring meraih medali emas, sedangkan Sakur Stephenson di 2016 hanya bisa meraih medali perak. Beda usia 10 tahun kedua petinju ini, 26 dan 36 tahun kalau mereka bertemu untuk memperebutkan gelar juara dunia Super Featherweight atau ringan junior 59 kg. Sebagai interim champion, Sakur Stephenson harus berhadapan dengan juara sesungguhnya, seniornya Jamal Herring. Dan dengan kemampuannya yang luar biasa sebagai petinju muda, performa terbaik di karirnya dia pertontonkan dan menaklukkan petinju seniornya seorang Jamal Herring, dan memukul TKO seorang Jamal Herring pada ronde yang ke-10, sekaligus menyandang gelar juara dunia WBO kelas ringan junior 59 kg. Siapakah target selanjutnya dari seorang Sakur Stephenson? Raja-raja yang bercokol di Super Featherweight ini ada di WBC Oscar Valdez, ada Roger Gutierrez di WBA, dan di IBF sedang lowong saat ini. Kita lihat Sakur Stephenson, ada teman satu campnya Sakur Stephenson, Terence Crawford, dan menjadi kebanggaan tersendiri karena dia bisa bergabung dengan Terence Crawford dan menimba ilmu dari seorang juara dunia sejati, Terence Crawford. Kita lihat memasuki ronde-ronde awal ini, dominasi dan pukulan jab-jab yang baik dari seorang Sakur Stephenson mampu menembus double cover atau pertahanan dari seorang Jamal Herring. Dan sukses terus untuk seorang Sakur Stephenson, semoga dapat menyatukan gelar juara dunia yang ada di Super Featherweight seperti seniornya Terence Crawford, yang juga juara dunia satu kelas di atasnya yaitu lightweight, mantan juara dunia di super lightweight dan kemudian hijrah ke kelas welter, tetap menjadi juara dunia namun belum menjadi juara dunia sejati. Kita harapkan Sakur Stephenson yang masih berusia muda, saat ini berusia 24 tahun, masih sangat muda, sudah mencapai prestasi juara dunia. Sukses dan salam Gong to Gong Fight. Salam Best War Boxing dari kami, Studio TP1.